Jadi ini saya harus lihat semuanya. Jangan sampai orang yang baru masuk langsung mau diangkat, kan tidak bagus itu. Tahu kita lihat kasihan mereka ini yang sudah lama tapi belum terangkat. Apalagi kita lihat putra-putra daerah kan yang sudah lama itu harus diperhatikan. Mereka harus duluan yang diangkat jadi calon pegawai negeri sipil. Maksud saya, mereka kepala-kepala di sini harus melihat siapa orang-orangnya yang sudah lama honor di situ. Jangan sampai ada kepala-kepala OPD itu membuat sebenarnya tidak honor, tapi bisa nanti mereka yang jadi PNS itu tidak boleh. Tuh. Atau lihat dari keluarga tidak boleh juga. Lihat memang artinya orang yang sudah lama di situ, masa mau jadi honor terus? Terutama semenjak jalan di OPD-OPD kemarin, ya masih banyak putra-putri Papua juga yang masih honor sudah lama. Ada yang 10 tahun lebih. Mereka harus diperhatikan dan diutamakan untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Terutama Amumika Moro.